Tim, payah lah paparasi. Nggak juga. Payah. Nanti, Jom. Jom, nanti tinggal. Pantang nampak mainan, guys. Papa cakap, jangan, nanti dulu. Nak juga. Mana yang lain? Kan nanti tinggal, Jom. Hilang dah Mama ngawak dengan... Oh, kat depan, Jom. Ke depan sana. Sini. Sini, bawah. Atas. Guys, sekarang ni kita berada di Pasar Kifam untuk mencuci mata di pasar. Tengok ada jagung, ada ubi, ada keledek. Tadi donat. Donat tu dia sebenarnya apple tapi tapi tak tahu lah macam mana dia jadi donat. Sebab dia bulat. Sebenarnya apple. Apple tu telah didonatkan lah. Dia sebenarnya buah tu apple. Tapi rasa dia, tapi dia apple macam tapi dekat depan. Tapi dia macam peach. Lepas tu dia macam bentuk donat. Sebab dia leper, dia bulat. Jadilah donat peach. Sedap. Mel pun nak makan. Masa tu Mel beli kat mana? Mama beli. Tak tahu kat mana. Tapi Mbah tak pernah rasa. Nanti Mbah belilah. Tapi Mbah tak suka. Mbah tak suka. Kalau macam tu jangan beli. Ni, ni, ni. Ada apa tu ni? Tu. Mana papa? Mama nak beli donat fish, Mama. Okey. Nanti Mama beli donat peach. Okey. Tapi nanti boleh ke Mbah rasa sikit? Boleh. Tu bukan betul ke Mbah? Ha? Boleh, boleh. Bunga betul. Ha. Apa warna merah tu? Merah pula. Apa? Tak tahu. Cari air hijau tu. Jangan libas-libas. Jatuh semua benda orang. Apa? Air coklat. Ni berapa? Mai, mana? Abang berapa? 20. Kopi, teh tarik, coklat. 350. Air jamnya. So guys, sekarang ni kita berada di tempat baru. Dekat Kifam ni ada bangunan baru. Kifam baru. Tempat ni agak cantik, selesa dan seronok untuk di shopping. So kita baru beli strawberry coklat. Bancuh air. Kita tengah tengok ni apa yang patut. Lepas tu rasanya tak ada apa dah. Lepas kita tengoklah kat mana lagi. Ini yang depan tu punya. Kan ni? Nak naik dah jam dah. Kita nak turun. Tak ada hal. Susun kereta. Wah. Nak naik dah jam dah. Jom. Nanti. Madu min. Oh, sudah buat punya. Boleh kita cuba? Boleh. Terima kasih. Macam gula-gula lah. Pula. Hilang kamuan. Bye lor. Albino. Alah, kecil tak ada ke?
Bekas kecil punya. Tak ada. Air zima besar mah. Yalah yang yang bekas kecil punya. Kecil. Tak ada. Tak. Berapa? 5. Tak apa. 20. Ini 10. 10. Satu. Nah. Mak, cuba. Wei, buat sikit. Pak, strawberry albino pak. Satu lah. Ya. Tan tan tut geladi we we siapa kentut dia ketawa. Kita ambil ni. Chef. Apalah awak ni? Macam muda-muda pun macam tu tau. Nah, gitu dah. Apa jadi dia? Awak kena cari lah. Saya sudah habis dah. Mari. Mama nak beli kopi. Apa ya? Eh, hey, sini sini. Itu lecak, lecak. Ini berapa? RM2.5. Banyaknya. RM1.3. Ah, satu je. Mana mama ni? Ha? Tak maulah. Oh. Ini pun bila nak habis ni? Tapi tengoklah. Ha? Ini kalau masak sikit sajalah dia. Ini macam sayur paku kalau masak. Ha. Dia apa? Dua? Ya. Ha, terima kasih. Sentang, sentang. Ha, ni ada labu. Ha, belum. Kentang sini, itu tak ada. Ha. Dua benda dua sepuluh. Angkat dua. Labu macam mana? Labu lah, sekilo sepuluh. Sekilo. Kecil sajalah. Jadi berapa ringgit? 6. 2 10. Boleh lah. Berapa? 19. Habis. Sudah basi ya, sudah basi. Sekarang ni mama nak beli jagung susu. Berapa? Okey. Jagung susu lah. Sudah basi lah. Labu lah, sayur lah, pucuk lah, strawberry lah, strawberry coklat lah. Cem tak beli apa? Cem beli apa? Panas sekali. Cem. Nak beli apa? Apa ini? Ah, tak payah. Ngarut eh. Donut peach. Donut katanya. Ini buah. Makan modal. Jom makan ikan patin. Lagi sedap. Jom masuk patin. Jom. Sekarang ni kita menuju ke patin terpoyak. Woi! Lepas tu kita kembali. Oh. Ramai ya hari ni. Walaupun bukan cuti eh. Ambil ramai dia ke patin? Ada patin ke? Patin ada eh. Patin ada kita duduk. Mana nenek? Ni mama. Cik mama ada macam? Mana mama? Bawah. Bawah? Bawah tak naik ni. Loh? Dika ada yang kecil. Ay, apa yang kecil? Ay, ada. Buah tadi. Buah. Oh, tu dia yang kecil. Buah tadilah. Buah apa? Buah tu pi. Buah yang mereka kata yang donat. Donat tu. Oh, okey, tak apa, makan dulu, makan dulu. Sekejap lagi kita beli. Makan dulu. Makan dulu. Mai tak lapar. Eh, tak lapar, duduk dulu dia diam. So Mel nak juga buah donat dia tu.
Dia kata ada yang kecil. Dia pujuk juga bapak dia nak juga. Sekejap kita beli. Makan jap. Makan patin dulu. Okay guys, alhamdulillah. Dah penat kita berjalan di farm tadi. So sekarang ni kita nak makan patin tempoyak Cameron Highland guys. Ha. So kita makan bahagian kepala. Tanya dia bahagian yang paling popular adalah bahagian kepala. So kita minta kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, padu. Dia agak pedas sikit lah. Dia belum makan guys. Okay guys, alhamdulillah dah selesai segala aktiviti kami di atas. Dah bawa anak-anak pergi zoo. Apa? Zoo Mania tadi? Yelah, butterfly farm Zoo Mania. Lepas tu kita membeli belah sedikit buah tangan. Lebih kurang macam itulah. Dan tebahan oleh kakak-kakak, adik Ipoh, abang Ipoh dan sebagainya. Dah makan patin yang sedap. Terima kasih kepada kedai patin yang menyediakan juadah yang sangat sedap. So, rasanya sampai sini saja konten kita pada kali ini. Perkongsian percutian jalan-jalan cuti-cuti Malaysia. Cih, cuti-cuti Malaysia apa? Ponteng-ponteng Malaysia? Macam-macam. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye-bye. See you. Mereka kena berak kambing guys. Okay guys, sekarang ni kita dah nak balik. Korang boleh tengok laluan untuk menghala ke atas. Sangat-sangat jam. Siapa lambat memang Naya. Jangan suka. Kita belanja sikit. Ni daripada atas ni. Daripada key farm tu sampai ke bawah. Kita tak rekod tadi. Tapi kita ambil yang bahagian bawah ni pun dah bisa. Ambil ke bawah. Sampai mana tak tahu. Yang tu. Keras. Harap bertambahlah. So pagi-pagi kena keluar naik atas eh. Kalau korang lambat keluar, ini makan dia. So tepi ni semua dah dirobohkan, mungkin nak buat baru atau nak pindah ke apa ke, nak jalan, nak besarkan jalan ke, kemungkinan lah. Yang ini namanya Tangkulu. Jam teruk guys. Jam teruk guys. Macam teng lah. Kuih tiaw teng. Nah, hari ni bukan cuti sekolah eh. Bukan hari cuti. Api macam ni jam dia. Sekarang Cameron dah tak ada cuti dah. Hari-hari orang datang. Macam cuti. Okay. Apa pun dia kata tak untung. Okay, Papa. Yeah. Jadi besok kita datang lagi. Yelah. Macam nak masak apa pula? Ayam goreng madegreen. Hei, batal. Mak kau hijau. Betul. Ayam goreng hak. Ayam hak bandan. Ayam hak. Tui. Oi, dia punya Papa gym. Papa nak bergantung. Dia punya gym. Teruk, wey. Dia nak bergantung. Adilah. Suara tadi. Tak lah suara. No. Kalau kat sini, satu jam dalam tangan. Dalam tangan, satu jam. Hanya beberapa kilo sahaja. Dari Berincang ke Kifam. Sampai kita awal tadi. Tidak nak naik, tidak berat. Tadi orang keluar awal hotel. Memang selesa lah. Tak ada apa-apa halangan. Dah, sampai sini je. Putus dah. Tak ada dah teruk sangat. Kita okey lah. Tak teruk lah tapi pasir teruk. Tu tak teruk lah tapi sejam dalam tangan lah sampai ke atas. Okey.